Jadi kalau ingin membohongi masyarakat, jangan ajak kami kalau istilah Pak Sohadi. Pertama, teman-teman tadi telah bertanya banyak hal, terutama menyangkut dengan kualitas bibit. Ini tracing terakhir ini. Kita sudah bahas anggaran dan insya Allah ini akan menjadi anggaran negara yang dibayar untuk masyarakat. Sebanyak apapun anggaran, kalau bibit ini enggak berkualitas, akhirnya sia-sia. Saya yang ingin saya tracing bahwa jangan nanti, maaf, kami anggota dewan minta bibit sama bapak, kami berikan kepada masyarakat. Ini kamu tanam, kami semangatin, ini hebat, bagus. 2 tahun kemudian tak berbuah. Yang efek kami anggota dewan. Jadi kalau ingin membohongi masyarakat, jangan ajak kami kalau istilah Pak Sohadi. Jadi ini saya minta sekali lagi, karena bibit ini pengaruh sekali Pak. Karena mereka setelah kita berikan, mereka akan memberi pupuk, menanam, dan datang orang, ini bibit Pak Sudin kasih, hebat betul ini, Duren Musangking. 3 tahun, ternyata bukan Duren Musangking, Musangkeng. Yang korban siapa? Pak Sudin. Begitu juga kami lainnya. Ini sekali lagi saya mohon sangat, mari kalau memang daripada kita menebar benih yang begitu banyak, bibit yang begitu banyak tanpa kualitas, bagus kita berikan kualitas walaupun sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Halid.